kita ni daripada tak ada jadi ada. Mati kita tak ada balik. Sampai hari kiamat, ya, kita ada balik buat selama-lamanya. Itu dia punya aturan perjalanan seseorang manusia. Seseorang manusia lah sebagai makhluk. Allah Ta'ala ada ke macam tu? Tak, Allah Ta'ala ada memang daripada, memang sedia ada. Bila sedia ada, dia tak ada mula, tak ada hari. Itu ni maksudnya. Wajib ada, mustahil dia ada. Allah Ta'ala tu wajib ada. Mustahil Allah Ta'ala tu dia ada. Lawan kan kita. Kita wajib dia ada, mustahil ada. Itu wajib dia ada pada asal tu. Nak jadi kita ada dia macam mana? Allah Ta'ala cipta lah. Maka kita boleh jadi ada masa kita ada. Ada masa ada, ada masa tak ada. Jadi kena pakai akal tu. Pakai akal. Kalau setakat qul wallahu ahad, kita nak berhadapan dengan orang bukan Islam, dia tak terima. Kan, firman Allah SWT pada kita orang Islam, kita orang Muslim, mana ada pakai Quran? Itulah. Jadi macam tu kita nak netingkan mereka baru bertauhid kepada Allah itu adalah suatu tuntutan ke atas semua makhluk. Maka dapatkan hukum akal. Itu masalah kita bakok dan yang kita sebutkan tadi sampai ke hayat. Ilmu binafsi kumpala kuli hawai di kumpulan kepada ilmu hayat. Yang kedua, sifat yang tidak sah ini tidak boleh berdalil terhadapnya melainkan dengan menggunakan dalil sab'i atau ini dari nakli. Ia, dalil sam'i ialah setiap sesuatu yang tidak terhenti ke atas oleh mukjizat di akal seperti sifat sama, basar dan kalam. Sifat, tiga sifat ni, orang tak mahu kita kena guna dalil. Dalil nakli, dalil Al-Quran, hadis Nabi itu, kena pakai. Kan, Allah Sami, Allah Masri, dan dia kan Allah Ta'ala maha mendengar di mana. Tapi bagaimana kita nak membuktikan kepada Allah, macam mana kita nak membuktikan kepada orang Islam bahawa Allah itu sifatnya maha melihat dan maha mendengar dan maha melihat. Itu kita nak bukti. Itu mungkin akal lah. Kalau Tuhan, kalau manusia melihat, perlu alat. Tak ada alat, tak boleh lihat. Tak ada mata, tak nampak. Manusia itu pun kalau mata itu tak sihat, tak nampak juga. Tapi Allah Ta'ala tak perlu pada alat itu. Allah Ta'ala maha melihat. Allah Ta'ala tak perlu alat pun untuk melihat. Allah Ta'ala penglihatan Allah yang ada batasan. Yang ada hal. Itu ni ada hal. Kita boleh nampak ke dalam dinding surau ni apa je. Tak boleh lah, tak tahu. Di korek, rumah pun nampak dalam tu ada simen. Tak korek mana kita tahu apa ada dalam tu. Tapi Allah Ta'ala penglihatan dia tidak terbatas. Daripada sebesar-besar benda sehingga seseni-seni benda semuanya dilihat oleh Allah SWT. Dia pun nak terang dulu. Tapi mau tak mau kita pakai dalil syarak juga. Dari nakli. Yang ketiga, sifat yang tidak disepakati cara penilaian oleh ulama sama ada menggunakan dari akal atau dari sam'i, yakni Al-Quran hadis, itu sifat wahdaniyah. Namun menurut pandangan yang paling sahih, sungguhnya dari akal dari sifat wahdaniyah adalah berdasarkan dari akal. Itu sifat wahdaniyah ni kalau kita guna qul wallahu ahad, memang Allah suruh Nabi kata kepada orang kafir. Kalau Muhammad, Allah itu maha esa. Dialah tempat manusia bergantung. Dialah tempat manusia berharap. Dialah tempat manusia bersandar. Memohon semua-semualah. Itu yang As-Somad tu. Lam yalid walam yulad. Dia tak beranak dan dia tidak dibanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Takkan sama Allah itu dengan apa sesuatu juga. Dia kata Allah Ta'ala tunjuk atas lain, tunjuk sebenarnya ni arash-arash tu atas lain, tak boleh. Itu sifat yang layak untuk makhluk saja.
Allah Ta'ala ni tidak bertempat, tidak bermasa, tidak berwaktu. Manusia makhluk, ya. Saya hadapan tuan-tuan, tuan-tuan hadapan saya, tempat. Kan? Kereta di luar surau. Kan? Kereta di tempat parking surau, tempat. Kipas di tepi dinding surau, tempat. Tapi Allah tidak. Allah Ta'ala dia tidak tidak bertempat. Kalau kita tanya Allah Ta'ala, di mana Allah? Di mana? Di mana itu soalan tentang tempat. Tak boleh tanya di mana Allah. Tak boleh. Sebab jawapan dia tentulah kita akan sebut Allah Ta'ala di mana? Di mana Allah? Allah bersama Allah Ta'ala itu ada punya kaya. Baik. Kita tanya balik. Allah Ta'ala ini dulu di langit. Sebelum Allah Ta'ala ini, kan langit itu ciptaan dia. Sebelum Allah Ta'ala cipta lagi, Allah Ta'ala di mana? Dia bukan ni, dia kata Al-Makanul Adam, tempat yang tak ada. Bagus lah. Kamu mutar beli ke depan, terbeli pada kamu sendiri. Mana ada tempat yang tak ada? Semua tempat tadi. Kalau orang kata, mana ada sungai keroh? Marah kan? Mana ada sungai keroh? Marah kan? Di sini, ni surau, ni surau kamu sungai keroh tau. Marah kan? Jadi tak ada yang dikatakan Al-Makanul Adam ni, tak ada. Tak ada dikatakan tempat yang tak ada, itu tidak ada. Mustahil pada hukum akal pun, kita fikir pun mustahil. Jadi tertolaklah pegangan bahawa Al-Quran Allah Ta'ala itu bertempat duduk di atas arasy, arasy duduk di langit. Itu kepercayaan yang salah. Kita di sunnah wal jamaah masyarakat ini memang tolak fahaman ini. Tapi ada orang Islam yang berpegang fahaman ini. Ada. Kita nak kata apa? Nanti sampai masa itu jawablah di hadapan Allah SWT. Imam Al-Bajuri menguatkan kenyataan tadi Imam Al-Bajuri di atas. Innama qasaral musannifu ala al-hukmil aqli duna akhawaihi wa humal hukmul ali والحكم الشرعي لأن المعتاد إليه في هذا الفتن دونه. Katanya, sekarang Imam As-Sanusi hanya membatas hukum akal sahaja. Bukan pada nombor saudara ke hukum akal semua, iaitu hukum adat dan hukum syarak. Dan hukum akal itu adalah yang diperlukan dalam ilmu ini berbanding hukum adat dan hukum syarak. Dalam ilmu tauhid, hukum hukum akal ini lebih penting. Sebab dia diunikan. Hukum adat dan syarak ini tak jalan-jalan sangat terpakai dalam ilmu tauhid. Kalau kita sebut tauhid ni, akidah ni kita guna akal banyak. Lepas tu dia ada ilmu man, ilmu mantik. Baik, peringatan. Ulungan Mu'tazilah beraitikad bahawa segala hukum itu ditetapkan dengan berdasarkan akal. Mereka menjadikan akal sebagai pemutus, sebagai usul hukum, sebagai tiada nas dan bersyarak mengenai ini. Mereka mengatakan semuanya syarak itu datang sebagai penguat dan penyokong kepada akal. Namun, mereka tidak menafikan hukum syarak secara total kerana menafikan hukum syarak secara total itu adalah kufur. Ini Mu'tazilah. Mu'tazilah ni zaman ni dah ada. Zaman-zaman tabi'in, tabi'ain, tabi'ain. Ada hubungan ni. Hubungan yang dalam ilmu tauhid dia lebih memakai akal daripada syarak. Sebab itu pandangan mereka. Kalau tak ada yang syarak, kita guna akal saja. Hukum syarak ni hanya penguat saja. Tapi kalau dia kita nak berbahas dalam ilmu tauhid, kita hanya guna akal semata-mata. Kalau dia guna akal ni, dia harapan orang Islam tak boleh. Ni dengan orang Islam pun guna akal lah. Dia dah jadi macam sekarang, macam golongan liberal lah. Tapi liberal berbeza dengan Mu'tazilah. Tak berbeza. Sebab liberal ni, ya, mereka ini terlalu bebas menggunakan sehingga menafikan hukum syarak. Itu beza. Mu'tazilah dia tak nafikan hukum syarak. Kita baca tadi. Namun mereka tidak menafikan hukum syarak secara total kerana menafikan hukum syarak secara total itu adalah kufur. Itu Mu'tazilah. Kalau liberal, dia sampai tolak hukum syarak. Sampai